Aduh, ini kok usaha ya kayak gini-gini terus ya. Kapan kita bisa punya toko gedean dikit? Tuh, coba lihat tuh, toko yang di sana tuh. Tuh, yang di sana juga tuh. Udah gedean. Ya, yang sabar aja tuh, Pi. Kalau kita berusaha dan bersabar, pasti kan ada jalannya. Nah, sabar-sabar kapan? Yang pasti, Papi, jangan putus asa. Suatu saat, pasti maju juga usahanya. Lah coba lihat tuh, si Kapu, Kak Asyung. Ya toko-tokonya udah pada gede semua. Oh, mereka kan udah punya toko-toko gede kan? Ada di mana-mana lagi kan? Ya, papi. Ya mereka mah tuh dapat warisan dari orang tuanya. Dan kita segini-segini aja, pasti lama. Tapi, papi yang sabar ya. Cuma nanti kapan, pasti kapan? Ada jalannya. Sabarnya kapan? Kalau emang udah waktunya mah tuh pipi. Kapan? Tapi mah, coba lihat itu di TV, banyak kan orang yang tadinya pedagang asongan, pengamen, tuh mereka bisa sukses juga loh. Ya, gak tahu ya. Ya mudah-mudahan aja sih. Iya. Iya. Sabar ya. Ya udahlah. Udah ya. Siap kamu makan dulu aja sana. Oke. Hati-hati ya.